Bismillahirrahmanirrahim.
أرسلت واسمعوا وأعطيوا رحمكم
kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya kita teringat akan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, "Idza jama'al mu'minuna fi musallahu." Apabila orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Yaqulullahu ta'ala li malaikati. Maka Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat-malaikatnya Allah, pada hari ini kita berkumpul dan baru saja kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, saudara. Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat-malaikatnya Allah, "Ya malaikati, ma jazaku man wafa'amala." Wahai malaikatku, apa gerangan balasan yang pantas untuk hambaku yang mereka telah melakukan amal ibadah kepadaku? Maka watahulul malaikat, malaikat menjawab, "Ya Rabbi tu'ti ujratah." Wahai Allah, Kau telah memberikan pahala yang begitu besar kepada mereka hamba-hambamu yang telah melakukan ibadah kepada-Mu. Wa yaqulullahu, maka Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka pada hari yang mulia ini kita sadar, kita adalah makhluk Allah yang banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan kita. Maka tidak ada yang kita minta pada hari yang mulia ini kepada Allah, melainkan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunannya kepada kita semua pada hari yang mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita. Ketika Ramadan telah meninggalkan kita, sungguh menyisakan kesedihan yang begitu mendalam pada kita semua. Betapa tidak, saudara, karena telah Allah berikan kesempatan untuk kita semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi diri kita ini belum bisa memaksimalkan seluruh amalia ibadah kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Puasa kita masih banyak penuh dengan kekurangan, sholat tarawih kita masih penuh dengan keterbatasan, dan amal-amal ibadah yang lainnya kita juga masih penuh dengan keteledoran. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Bukankah bulan Ramadan adalah satu waktu, satu bulan di mana Allah Ta'ala mentakbir para hamba-hambanya dalam waktu satu bulan, agar para hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Saudara, kalau umat-umat terdahulu sebelum kita, orang-orang yang mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan gelar tersebut dengan melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan dan melaksanakan amalia-amalia yang lainnya di bulan Ramadan tersebut, sehingga dengan begitu sungguh-sungguhnya mereka melakukan ketaatan kepada Allah, Allah Ta'ala berikan gelar untuk mereka menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan
Kalau di dalam ilmu nahwu saudara, ini ada huruf kaf yang maknanya litasbih, artinya menyerupakan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Meskipun kita sadar ibadah kita di bulan suci Ramadan tidak seperti umat-umat terdahulu, tidak seperti mulia kepada umat-umatnya sebelum kita, tetapi kita berharap mudah-mudahan gelar takwa Allah berikan kepada kita, karena mungkin sedikit ada penyerupaan pada diri kita semua kepada umat-umat terdahulu yang mereka dalam satu bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Ta'ala. Pun alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Mudah-mudahan walaupun ibadah kita masih penuh dengan kekurangan, semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang-orang yang umat-umat terdahulu. Karena ulama katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa orang yang serupa dengan suatu kaum, maka mudah-mudahan dia sebagian daripada kaum tersebut. Kita melaksanakan puasa, umat-umat terdahulu melaksanakan puasa, umat terdahulu mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, maka harapan kita juga pada hari ini saudara, Allah Ta'ala memberikan gelar kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahkan di dalam ayat itu Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Ini tidak main-main. Ini bukan harapan, tetapi makna la'ala di situ bukannya moga-moga, tetapi la'ala tersebut dengan makna lintahan kukil umu adalah suatu untuk memastikan sebuah kejadian. Jadi pasti orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa dengan sebenarnya benarnya, bukannya berharap, bukan moga-moga, tapi Allah Ta'ala nyatakan la'allakum, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau satu bulan saja, cukup dengan waktu satu bulan bisa mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kalau takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di bulan-bulan yang lainnya orang masih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Satu bulan cukup waktu untuk menjadi hamba yang mahal, hamba yang bernilai di hadapan Allah, tergantung bagaimana kitanya, kita memperhatikan atau tidak ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang telah lalu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan yang baru saja telah kita lewati, kita introspeksi pada hari ini, sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan tersebut. Bagaimana kita agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika seseorang sedang mampu menjadi takwa kepada Allah, bukan hanya sampai di situ saudara. Kenapa kita disuruh diperintahkan untuk takwa kepada Allah? Sebab di dalam ayat lain Allah Ta'ala nyatakan, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau di dalam hukum adat ada sabab musabab, walaupun terkadang sabab tidak melazimkan musabab, orang bisa mendapatkan kecintaan Allah, bisa mendapatkan mahabbatullah, sebabnya adalah takwa kepada Allah. Jika ini benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, jadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah akan dapat kecintaan dari Allah. Kalau Allah yang sudah cinta kepada seorang hamba, jangankan urusan dunia, urusan akhirat beres saudara, ketika orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Sebab cinta itu melebihi daripada doa. Kenapa cinta melebihi daripada doa? Saudara, kalau kita cinta kepada seseorang, satu contoh, kita cinta kepada anak kita, tidak usah anak tersebut meminta doa kepada kita, pasti kita doakan, saudara. Maka cinta melebihi doa. Saudara, jika saudara punya guru, ada orang cinta dengan gurunya, itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika seorang guru cinta kepada gurunya. Ada orang cinta kepada Rasulullah, itu biasa. Tapi ketika Rasulullah cinta kepada seseorang, ini yang sangat luar biasa. Ini bukan seorang guru, bahkan juga bukan Rasulullah yang cinta, tapi ini yang mencintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah nyatakan cintanya kepada seorang hamba, apa kata Allah? Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril dalam satu hadis kunci yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala katakan, "Ya Jibril, ini wahidku fulana." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku si fulana. Maka hebat, maka cintai dia, ya Jibril. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencintai hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Jadi ketakwaannya kecium, saudara. Orang yang dibumi karena dia takwa, kecium ketakwaannya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Pemahibah, cintai dia, Jibril, itu hamba." Akhirnya malaikat Jibril menyerukan dari 700 langit kepada seluruh para malaikat-malaikatnya Allah, "Summa yunadi bisamai, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ibbu." Malaikat Jibril katakan kepada seluruh para malaikat yang ada di 7 lapis langit, saudara, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, fa'ibbu. Maka di bumi, tapi dia makhluk di sana terkenal di 7 lapis langit, para malaikat cinta kepada itu orang yang bertakwa. Ketika semua penduduk langit mendengar seruan malaikat Jibril, "Summa yuhibbu ahlus sama," kemudian penduduk langit cinta kepada itu orang yang bertakwa kepada Allah. "Summa yuhibbu lahul bahulu fil ard," akhirnya orang-orang yang ada di atas permukaan bumi pun mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi semakin besar tingkat ketakwaan kita kepada Allah, maka sebesar itulah kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Maka di hari yang mulia ini, bulan suci Ramadan telah kita lalui, saudara, di mana itu kesempatan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sudahkah benar-benar kita memperhatikan ibadah kita pada bulan suci Ramadan? Padahal waktu yang Allah Ta'ala berikan itu, ketika nanti Ramadan telah berlalu, maka dia tidak akan pernah datang lagi. Sekalipun nanti ada Ramadan yang tahun depan, itu adalah Ramadan yang baru yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan bulan Ramadan yang telah kita lalui, saudara, dia menjadi saksi kepada kita semua. Apakah di bulan itu kita beribadah, ataukah malah di bulan yang mulia itu kita malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Imam Hasan Al-Misri rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, saudara, "Man min yawmi yansyaku fadrul yawm illa nadal munadir." Tidaklah di satu hari di mana telah terpancar fajar di pagi hari itu, illa nadal munadir, melainkan ada seseruan yang memanggil, "Ya benar Adam, wahai manusia, innama ana khalqun jadid,
kata Ramadan saudara, ini Ramadan mengaku inna ma'ana khulqun jadid, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi dari sini kita paham bahwa ketika Ramadan berlalu, nanti tahun depan akan ada Ramadan lagi, itu Ramadan yang baru Allah Ta'ala ciptakan. Karena bulan Ramadan itu adalah waktu, waktu itu adalah makhluk, makhluk itu adalah Allah Ta'ala yang menciptakannya. Maka kata bulan Ramadan, inna ma'ana khulqun jadid, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa ana ala amalika syahid, kata bulan Ramadan, wahai manusia, aku atas apapun amalmu yang kau lakukan pada bulan suci Ramadan syahid, aku akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Saudara, bulan Ramadan yang telah lalu bisa menjadi saksi di yaumil qiyamah. Kita ngapain aja di bulan Ramadan? Apakah kita ibadah ataukah kita puasa? Maka ia akan menjadi saksi. Apakah juga malah sebaliknya kita menyia-nyiakan kesempatan bulan suci Ramadan? Lalu bulan Ramadan dikatakan, ketika Ramadan mengatakan wa ana ala amalika syahid, aku terhadap amalmu itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, saudara. Maka Ramadan berpesan kepada kita, pertanding ini, maka pergunakanlah aku sebaik-baiknya, kata bulan suci Ramadan. Fa ini ida maghaitu la akudu abada ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku, apabila aku telah berlalu, maka aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat, saudara. Maka ketika nanti di tahun yang akan datang Allah panjangkan umur kita, kemudian kita bisa melaksanakan lagi ibadah di bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah makhluk Allah, cipta Allah Ta'ala yang baru Allah Ta'ala ciptakan. Maka hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah, kita introspeksi diri kita, sudah sejauh mana amalnya ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap apapun amal ibadah kita, kita pengen diterima oleh Allah Ta'ala, baik sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi diterimanya amal dan tidak, tentunya ada alamat dan ada tandanya, saudara. Ulama katakan likulli syai'in alamah, tiap-tiap sesuatu ada tandanya, ada cirinya, ada alamatnya. Maka apa alamatnya? Orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala, apapun amalnya yang dia lakukan di bulan suci Ramadan, tandanya apa kalau amalnya itu diterima? Al-Imam Abi Nadhr rahmatullahi alaih, Imam Abi Nadhr katakan, menyikapi orang-orang yang diterima amal ibadahnya pada bulan suci Ramadan, beliau katakan, man soma Ramadana walam yajdad bihi khairan fadzalika ayatun anna Allah lam yataqabbal minhu. Kata Imam Abi Nadhr saudara, man soma Ramadana, siapa orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan walam yajdad bihi khairan, tapi tidak pernah kebaikan yang dia lakukan setelah bulan Ramadan, kembali lagi dia tidak melakukan kebaikan. Apa kata Imam Abi Nadhr? Padahal ini ayatun, maka itu sudah menjadi tanda Allah Allah yang takobal itu, sesungguhnya Allah tidak menerima amal ibadahnya. Maka pada hari ini, mulai hari inilah akan ketahuan siapa yang amalnya diterima oleh Allah dan siapa amal ibadahnya yang tidak diterima. Jika ia terus melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, maka ini adalah orang-orang yang amal ibadahnya diterima Allah. Kalau dia tidak melakukan amalia, dia hanya melakukan, dia beribadah hanya bulan suci Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan dia kembali meninggalkan ibadah kepada Allah, maka ini orang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kun rabbaniya wala takun ramadaniya, jadilah kau hamba-hamba Allah, jangan kau menjadi hamba Ramadan saja. Di saat Ramadan dia beribadah, tapi di luar Ramadan dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka pada hari yang mulia ini, agar melengkapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sambung tali silaturahim di antara kita agar menambah keberkahan di dalam hidup kita, saudara. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau naik ke atas mimbar, kemudian di tangga pertama Nabi mengucapkan amin. Nabi naik lagi di tangga yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Nabi naik lagi tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Selesai sholat, sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada pergerakan ketika kau tadi naik tangga pertama kau ucapkan amin. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, saat aku naik tangga pertama, malaikat Jibril datang kepadaku, ya Muhammad, maukah kau mengaminkan doaku? Kau mau berdoa apa ya Jibril? Aku ingin berdoa kepada Allah, ya Allah, pada hari yang mulia ini tanggal 1 Syawal, jangan kau terima ibadah dan puasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya, ya Allah. Maka aku ucapkan amin. Saudara, tentunya kita yang hadir di tempat yang mulia ini, mungkin ada yang masih punya orang tua. Selesai kembali kita dari sini, sampai orang tua kita kecium tangannya, minta ridho, minta maaf, minta berkah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Karena tidak akan pernah ada kita kalau tidak ada orang tua kita, saudara. Dan mungkin di antara kita yang ketika ia kembali dari tempat ini ingin sekali mengecup wajah ibunya, mengecup tangan ibunya, tapi apalah daya, dia sudah dipanggil oleh Allah. Maka apa yang harus dia lakukan? Datang di ziarah imamnya, bacakan yasin, bacakan fatihah, bacakan doa untuknya, agar mereka pun di hari ini mendapatkan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang sama di kebahagiaan kita, saudara. Maka jangan pernah kita durhaka pada hari ini, takut kita masuk dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kalau yang doa dan malaikat yang tidak pernah melakukan dosa dan yang mengaminkan Rasulullah yang tidak pernah melakukan dosa, apa iya dosanya itu ditolak? Pasti doanya diterima. Maka kita jaga diri kita, jangan sampai pada hari ini kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka sahabat tanya lagi, lalu di tangga yang kedua kau mengucapkan amin ya Rasulullah, itu kenapa? Ketahuilah malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya orang istri yang durhaka kepada suaminya. Maka aku ucapkan amin. Maka para istri-istri kita di rumah, perintahkan mereka ketika mereka punya salah kepada suami agar mendapatkan keberkahan daripada suaminya. Suruh para istri-istri kita meminta maaf kepada kita, saudara, karena takut khawatir apa yang dilakukannya tidak menjadi barokah, karena mungkin menyakiti hati para suami. Di hari yang mulia ini, kesempatan untuk meminta maaf para istri-istri, jangan sampai berkata kepada suaminya. Lalu yang ketiga, ketika Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin, sahabat pun bertanya, lalu tangga yang ketiga kau ucapkan amin ya Rasulullah, Jibril berdoa apa? Jibril berdoa kepada Allah, ya Muhammad, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memberikan maaf kepada saudara muslim yang lainnya. Maka aku ucapkan amin. Maka hari yang mulia ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, saudara, kita tangguh sambung tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada teman kita. Jangan enggan untuk meminta maaf, karena kita manusia yang lemah di hadapan Allah, tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Maka kita meminta maaf agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh teman saudara dan kerabat kita, saudara. Jangan kita membawa ilmu kita, jangan membawa kedudukan kita, jangan membawa pangkat kita, jangan membawa harta kita. Di hari yang mulia ini, semua Allah Ta'ala sama. Bukankah tadi malam kita sudah nyatakan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah
ilmu kita dikit, harta kita sedikit, jabatan kita kecil, kedudukan kita kecil. Tidak ada yang besar saudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah taala yang maha besar, maha kuasa. Maka pada hari yang mulia ini sama-sama kita mengabdi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung saling silaturahim kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kekuatan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, semoga Allah taala menjatuhkan kecintaannya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fa'alatal khamsu wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wa sallam.